Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo di Explorer Channel. Oke, ini ada dari info dari Tribun News bahwa pemerintah Prabowo akhirnya akui bahwa 30% komponen maung buatan Korea ingin produksi 10.000 unit. Oke, kalau menurut saya nggak ada masalah. Memang nggak mungkin ya kita untuk memproduksi kendaraan tiba-tiba langsung 100%, itu tidak mungkin ya. Karena butuh proses yang panjang, kemudian untuk satu unit kendaraan itu membutuhkan komponen yang luar biasa banyak ya, sehingga nggak mungkin sebuah negara langsung tiba-tiba menciptakan mobil langsung 100%, itu tidak mungkin. Oke, kita simak beritanya teman-teman. Mobil maung buatan PT Pindad ternyata bukan 100% produk dalam negeri. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Putranto awalnya menjelaskan rencana produksi maung yang akan digunakan sebagai mobil dinas para menteri di Kabinet Merah Putih. Pemerintah disebutnya sudah memesan 10.000 unit maung ke PT Pindad. Targetnya 50% pesanan tersebut sudah selesai dalam 100 hari. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa komponen bahan baku maung tidak seluruhnya berasal dari dalam negeri. 70% dari dalam negeri, sementara 30% komponen maung diimpor. Pindad memproduksi maung di atas sasis mobil Korea Selatan, SsangYong dan Mercedes-Benz asal Jerman. Dari kedua mobil itu, yang akan dipertahankan adalah kerangka dan mesin. Ia pun menekankan bahwa para menteri dan pejabat eselon 1 bakal diwajibkan untuk menjadikan maung sebagai mobil dinas mereka. Namun, ia belum bisa memastikan apakah maung itu bakal diberikan juga untuk kendaraan dinas wajib pemerintah daerah atau sebaliknya. Oke, nggak masalah ya teman-teman. 70% sudah keren, karena kita sudah nggak asal beli kendaraan dari 100% impor satu unit penuh, sehingga kita nggak bisa berkreasi di bidang apapun, kita hanya terima beres. Sudah keren, nanti ke depan kita Indonesia pasti akan berkembang, nanti bisa sampai 80 bahkan 90%, atau mungkin di tahun kesekian bisa 100%. Oke, kita doakan semoga sukses Indonesia dengan otomotifnya. Ikuti terus Joyo The Explorer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.